Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billah. Selamat berjumpa kembali dengan Dedi Rupani Channel. Di kesempatan ini saya akan membahas tentang atau dilanjut tentang ini merupakan organ tubuh yang sangat vital. Jadi kita harus pijat titik-titik ini supaya lancar dalam beraktivitas. Oke, yang pertama kita pijat daerah. Kita akan membahas tentang titik refleksi di daerah tangan. Nah, kita pijat di sini. Di sini adalah titik refleksi pernapasan. Pijatlah di sini di tengah-tengah ini sekitar 5 sampai 15 menit. Maksimalnya 15 menit ya. Lakukan tiap hari. Ini yang kedua di titik batuk di daerah sini kan. Titik batuk di daerah sini sama penekanannya 5 menit. Lama penekanan 5 menit sampai 15 menit. Yang ketiga kita bahas tentang masih pernapasan ya. Ini adalah tenggorokan kuping atau tenggorokan nyambungnya ke kuping ya. Di daerah sini ya. Ke tenggorokan pernapasan juga nih. Nih di daerah sini. Kalau ini titik jantung, titik batuk. Nah, ini adalah titik tenggorokan dan lanjut ke nyambungnya ke kuping kita, telinga kita ya, di daerah refleksinya. Misalnya yang keempat kita pijat titik ini, titik dada, di dada atau mana ya, organ dada ya, supaya meringankan batuk atau sesak napas. Ini di titik refleksi di daerah dada. Oke, yang terakhir adalah kita langsung aja yang terakhirnya. Ini adalah titik ginjal. Pijat titik ini, ginjal 5 menit sampai 15 menit. Nah, terus selanjutnya ini di titik refleksi paru-paru. Nah, titik refleksi paru-paru dan ini di titik refleksi jantung. Lakukan semuanya antara 5 menit sampai 15 menit. Itu merupakan pijat refleksi untuk gangguan pernapasan atau sesak napas. Itulah titik-titik refleksinya di daerah tangan ya. Itu contoh di tangan kiri dan itu tangan kanan juga sama di titik-titik tersebut ya. Semoga ini juga merupakan alat vitalitas kita dalam beraktivitas si jantung, ginjal, paru-paru, tenggorokannya di maksudnya dalam pernapasan gitu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi bosku-bosku semuanya. Dan semoga bosku-bosku semuanya dimanapun Anda berada, sobat-sobatku, sehat selalu dan diberkahi rezeki yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Jadi Rupani Channel mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip.